Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama Mini Dude Official di sini. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman kalau saya unggah video terbaru. Oke teman-teman, ikuti video saya selengkapnya. Nah ini teman-teman, sekarang saya mau tes antigen mandiri ya. Ini ya, karena di sini dianjurkan, di Hong Kong dianjurkan sama pemerintah Hong Kong untuk memutus tali rantai Omicron ini dengan tes mandiri, dan tesnya ini diberi oleh pemerintah Hong Kong, diantar sama petugasnya ya, kayak gitu. Nah ini diantar satu box ini, isinya berapa? Nggak tahu ya isinya ini berapa, pokoknya satu box ini untuk satu keluarga ya. Kalau keluarganya 3 atau 4 itu cukup ya teman-teman. Dan caranya mudah banget teman-teman. Yuk ikuti ya. Di sini ada petunjuknya juga ya. Karena di sini dianjurkan yaitu tadi selama 3 hari harus melakukan tes antigen secara mandiri dan dengan sukarela. Apabila nanti positif juga harus menghubungi alamat yang sudah diberikan ya. Jadi kita harus benar-benar mematuhi. Oke, ikuti gimana caranya untuk tesnya. Tangan harus bersih ya. Ini tadi saya juga sudah cuci tangan teman-teman. Yuk kita buka dulu alatnya ya teman-teman. Nih kita buka dulu ya. Kemarin saya juga sudah tes ya. Tesnya alhamdulillah negatif sama video. Kemarin kan kami dari jalan-jalan ya, dari ambil uang ke bank, habis itu ke pasar kayak gitu ya, terus sampai di rumah kita tes, alhamdulillah hasilnya negatif. Dan di sini ada 3 macam alatnya ya teman-teman. Ini adalah air alkohol, terus ini alat untuk ngetesnya, dan ini cutter bag. Ayo kita kita mulai mau ngetesnya. Dan ini adalah petunjuknya. Jadi petunjuknya sudah ada di sini ya teman-teman. Kayak ini. Tulisannya tulisan kecil dan ini Inggrisnya ya teman-teman. Kecil-kecil teman-teman. Tulisannya harus yang bulat bacanya ya. Pokoknya sudah ada petunjuknya ini ya. Jadi kita tinggal mempraktekkan aja ya. Langsung aja ya, karena kemarin sudah, jadi tidak usah pakai petunjuknya ya. Ikuti langsung saya ya, biar langsung tahu aja ya teman-teman. Ogrok-ogrok mana ya, sebelah kali ogrok-ogrok. Dan ini kita buka kartu-kartunya dulu ya. Kita ambil ini, kita buka dulu biar nggak repot nanti. Tuh masih kosong kan, dan nanti diteteskan ke yang kecil ini, terus hasilnya nanti di tengah itu ya teman-teman ya, kayak gitulah. Itu yang nanti diteteskan di tengah di kecil itu, terus hasilnya tengah itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita ogok-ogok hidung. Ini untuk lubang hidungnya kanan 5 kali diutuk gitu, terus yang kiri juga tapi cuma kali ya teman-teman. Yuk kita ikut ya, agak ke dalam teman-teman. Sini juga, aduh lubangnya nggak kelihatan tuh. Kita taruh di air alkoholnya ini ya teman-teman ya. Kita taruh di sini. Kita diamkan beberapa sambil diuduk-uduk gitu ya. Biar kumannya masuk ke alkohol ini. Ya, teman-teman ya.
airnya dikotak-kotak, biar kumannya campur jadi tenang ya resmi. Oke, kalau sudah ya tidak sampai 5 menit lah ya teman-teman ya. Terus kita tuangkan bro, kita tuangkan ke tempat ini ya, yang tadi kecil tadi lah teman-teman. Kita masukkan, ikut masukkan ke sini ya biar enggak buka. Nah, kita masukkan di sini, kita masukkan lagi. Kalau kita nanti ada di sini kita tutup lagi sih. Buang semua ya, kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, alhamdulillah hasilnya sudah keluar teman-teman. Tuh lihat. Lihat tuh satu garis satu ya teman-teman. Jadi kalau garis satu itu apa negatif. Nah itu garis satu ya teman-teman tuh. Alhamdulillah hasilnya negatif teman-teman. Nah kayak gitu caranya, mudah banget dan praktis ya ini untuk kita, ndak usah apa, dan ini dimasukkan lagi ke sini ya teman-teman untuk apa dibuangnya. Jadi kita ndak usah membuang apa dengan sembarangan gitu ya. Ini di terus dibuang teman-teman. Nah kayak gitu praktis, dan kita ndak usah antri lagi panas-panasan ya, karena tempatnya kadang itu dipanasan kayak gitu ya. Jadi untuk memutus tali rantai Omikron kita harus tes antigen secara mandiri, dan ini alhamdulillah kalau pemerintah sini mengasih dengan gratis dan diantar sama petugasnya ya. Kalau di Indonesia dilakukan kayak gini pasti kan bisa ya, karena di Indonesia ada cari, ada RT RW kayak gitu ya, per RT RW kayak gitu. Bisalah untuk Indonesia diadakan kayak gini ya. Karena di sini tidak ada yang namanya RT RW, tapi petugasnya itu dari dinas sosial ya, yang dinas sosial atau dari rumah sakit yang perawat-perawatnya disuruh mantar. Yang jelas ini dari dinas sosial kayak gitu ya, yang tidak tahu suka ya atau enggak, pokoknya petugasnya yang mengantarkan ke sini ya, diantar. Kalau di Indonesia mudah banget cara pembagiannya, udah satu kecamatan kepala desanya dipanggil, habis itu kepala desa memanggil RT RW, dibagikan ke warganya. Itu mudah banget. Oke teman-teman, maaf banget ya kalau yang baik ya dicontoh, yang jelek dibuang ya teman-teman. Ini hanya sekedar pengetahuan atau apa yang perlu dicontoh juga sih sebetulnya ya, menghindari
telanjang bisa dilakukan seperti ini efektif. Dan kita harus sukarela juga teman-teman ya, sukarela maksudnya sukarela kalau memang positif ya harus kita laporan dengan petugas dengan alamat yang sudah ditentukan, karena alamatnya juga sudah dikasih kalau memang kalau memang positif harus menghubungi alamat yang tertera dalam alamat tersebut dan mungkin nanti dijemput untuk isolasi kayak gitu ya, ke tempat isolasi kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe yang masih yang belum subscribe, dan berikan juga notifikasinya agar teman-teman mengetahui kalau saya membuat video terbaru. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.